Pemirsa, wilayah Lampung Barat didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang membuat siapapun terpana akan keindahan alamnya. Hal itu membuat banyak potensi wisata alam yang menarik untuk ditelusuri para wisatawan. Salah satunya adalah Curug Mbah Gimo. Berada di antara perbukitan dan pegunungan, Lampung Barat memiliki sejuta keindahan alam yang mempesona. Seperti air terjun Mbah Gimo yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Keindahan air terjun nampak seperti tirai air raksasa setinggi 15 meter lebih, membuat siapapun yang datang ke Curug Mbah Gimo betah berlama-lama di tempat ini. Apalagi ditambah dengan panorama dan hutannya yang masih asri, tentunya akan membius mata siapapun yang mengunjungi. Selain mandi di bawah air terjun, pengunjung bisa bersuafoto dengan background indahnya air terjun Mbah Gimo. Saya ngerasain sejuk banget karena di sini tuh kan masih alami, beda sama kalau di Bandar Lampung kan cuacanya udah panas, di sini masih sejuk, dingin. Pokoknya kalau main ke sini nggak akan rugi lah, pasti senang banget. Meski air terjun belum dikelola Desa Sukadamai, kedepannya desa akan bekerja sama dengan pihak Taman Nasional. Dari Lampung Barat,